Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qudbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadar salatan tabtahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa birsina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tunshina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min sharri hayati wa sharri mamat ya wali al hasanati wa qadi al hajat. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi sidarin amin wa min ha'su'udzan bil muslimin. Halaman 83 paling bawah. Yang terakhir ditulis di sini yaitu pintu yang bisa menyebabkan setan masuk untuk menguasai hati seseorang hamba, yaitu bersangka jahat dengan orang yang seagama. Sudzon bil muslimin. Fayajibu al-ihtirasu anhu, maka wajib kita menjaga hati jangan sampai bersangka jahat lawan orang-orang yang seagama. Wa antuhmatil asrar, apalagi sampai kepada bersangka jahat memastiakan nyata sudah inya tuh jah menggawi. Nah tuh mah narannya tuh itu kada boleh cugat hati menyangka inya yang menggawinin tuh yang kada bagus nin tuh 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 mah sudah. Maka kita jangan sampai ke situ. Pamahma ra'aita insanan yusiyudhan bin nas talaban lil uyub. Apabila kita sudah terjangkit sifat bersangka jahat, biasanya lalu ya tindak lanjutnya mencari-cari aib-aib orang yang kita sangka jahat tadi. Fa'lam ketahuilah ulihmu annahu khabithun batinan. Sangka jahat yang ada di hati nang kaya kotoran. Wa anna dhalika khubsuhu yatarasahu minhu. Bila orang tadi sudah ada basic kotoran, lalu inya bacalimur dengan kotoran itu. Jadi cakai ibarat kotoran yang sangka jahat yang kotoran ini nah ditampakkan di bawah sembahyang model kaya benajis. Sembahyangnya itu model kaya membawa najis. Tapi kada ditampakkan. Maka guru-guru bahari membimbing kita jersidin supaya jangan terbiasa bersangka jahat. Kita sudah berniat di hati mulai bangun guring, pasang di hati menghendaki kebaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Kita berisi kehendak mereka itu dapat kebaikan seberataan. Nah, berisi kehendak hati, bercita-cita aja kita. Seandainya ada orang bertakun, apa cita-cita pian untuk orang-orang yang lain nih, selain kita nih, mereka itu dapat kebaikan, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunia atina natu yak minal muslimin, kita dan seluruh orang Islam lainnya. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunia tapi kita masih menyangka jahat lawan orang, kada sesuai doa lawan perhatian narannya. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunia tapi hati kada penyayangan pamurunan, kada sesuai pulang lawan doa. Maka doa yang dibaca Rabbana atina fid dunia hasanah itu maksudnya adalah ciri khas orang yang berisi hati yang selamat dari penyakit. Lalu bujur-bujur mengucapkan itu Rabbana atina untuk kami termasuk seluruh kaum muslimin muslimat seberataan. Jadi pertama itu dulu bakal hendak supaya seluruh umat Islam ini dapat kebaikan berataan. Kebaikan di dunia dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, itu kebaikan di dunia. Kebaikan di akhirat tak kumpul pulang dengan Rasulullah di surga. Itu yang dimaksud hakikat hasanah nih tuh nah. Biar dapat bala kada apa-apa, biar garing kada apa-apa. Tapi lawan Rasulullah parak. Nah, biar mati kada apa-apa, tapi tak kumpul lawan Rasulullah di surga. Enggak itu tuh. Maksud Rabbana atina nih tuh. Fayajibu 'alal insan khut'u hadhil abwab. Nah, jadi berapa macam semalam pintu-pintu yang dimasuki oleh setan bila kita buka akan pintu itu banyaklah. Ini diantaranya aja. Maka kesimpulannya jasidin fayajib 'alal insan, wajib bagi kita
qad'u hadhihi al-abwab min al-qalbi. Memutus terbukanya pintu itu ada di hati kita, atau menghapus pintu-pintu yang cagar syaitan masuk itu dihapus, yang ada di hati kita, maksudnya dihilangkan. Yang dahulu penyangka jahatan, ampih basangka jahat. Cara supaya ampih basangka jahat, pertama tadi berkehendak supaya umat Islam baik berataan, satu. Yang kedua, bila kita bertamu dengan orang yang berbuat kada baik tuh, atau hendak berbuat kada baik kah? Nah, pertama dulu kita di situ ada kewajiban hati, yaitu kita bersyukur lawan Tuhan, kada diulah Tuhan nang kaya itu. Yang kedua, kita doakan di hati, mudah-mudahan orang tadi dapat hidayah. Nah, jadi tiga macam itu dibiasakan. Bila ketiga macam itu ada, maka biasanya hati ini terdorong untuk selalu bersangka baik lawan makhluk. Tapi kalau kita sudah tak biasa kadada beisi kehendak supaya orang itu baik, apalagi bila melihat orang kadada berpikir hendak mendoakan, dan kita kada mau bersyukur lawan keadaan diri kita, nah itu biasanya ya kada kawa pina melihat yang samitir kesalahan orang jadi lima mitir. Wa yu'inuhu 'alaiha dzikrullah ta'ala. Nah, ini kesimpulannya. Nah, cara jasidin supaya kita kawa menutup pintu-pintu syaitan masuk ke hati itu minta tolong lawan Tuhan. Wa yu'inuhu 'alaiha ay 'ala ala qat'u hadhil abwab tuh, supaya memutus atau menutup pintu-pintu yang syaitan masuk tadi nih. Nah, dzikrullah ta'ala, berzikir lawan Allah ta'ala. Jadi satu-satunya cara minta tolong lawan Tuhan, cara minta tolong lawan Tuhan kayak apa? Berzikir lawan Allah ta'ala. Nah, berzikir di sini bila kita mendengar zikir lalu aja la ilaha illallah, perasa kita nak itu ya kalau, padahal kada. Zikir nintu kawa dipadahakan zikir, syaratnya dua. Nah, pertama masuk ke tahapan wirid. Yang kedua ada di situ ikhlas, maka disebut zikir narannya. Apakah gawiannya? Pian baca salawat kah? Bila salawat itu sudah jadi wiritan pian dan sudah ada tapasang ikhlas waktu membaca itu, disebut zikrullah. Baca tasbih kah? Baca Quran kah? Baca ratibul atas, ratibul haddad, gudul latif, maulitan kah? Apakah? Bila di situ kipian menggawi sudah jadi rutinitas dan ikhlas, maka kita masuk di dalam wilayah zikrullah narannya. Maka hanya dengan kita berwirid. Nah, wiritannya apakah? Masing-masing tergantung bagi pelir masing-masing jauh wiritan tuh. Ada yang ketujuh salawat, silahkan. Ketujuh Quran, silahkan. Ketujuh zikir, ketujuh tahlil la ilaha illallah, silahkan. Ketujuh tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya, silahkan. Mun handak berataan tau empat, baca ratibul atas, tak buat berataan. Handak Quran, silahkan juga. Ada juga wiritannya menolongi orang aja hari-hari, bisa juga nang kayak itu. Atau memberi makani orang yang kelaparan aja hari-hari, itu wiritan juga. Asal digawi terus disebut witir, apa wirid narannya, dan pasang ikhlas, maka disebutlah zikrullah. Maka hanya dengan cara itu kita, hanya dengan sebab itu kita dipelihara oleh Allah dari syaitan tadi. Nah, bahkan dipelihara Allah dari dorongan hawa nafsu, dari menguasainya nafsu lawan kita. Amun bi kita beisi wirid. Misal arti wirid itu supaya mudah dipaham. Nah, pian katujuh lawan surah Qul Huwallahu Ahad. Katujuh benar pian, kada kawa pina mendengar orang Qul Huwallahu di pian. Nah, padahal Qul Ujur bil Falak orang menyambat. Tengok pian katujuh Qul Huwallahu, Qul Huwallahu terus. Boleh kan itu? Boleh. Handak berapa kali kepian membaca? Silahkan saja. Kada bataha kelebihan dosis juga. Nah, cuma tinggal lagi dipasang ikhlas. Itu aja masalah kita nih, Mbak Malik. Ikhlas bisa kadada. Amun aku ikhlas saya itu ada ya, bucap nangka itu. Tapi ikhlas ini kada kawa kecuali dipahami. Dan kada kawa paham kecuali dipelajari.
dan kada kawa dipelajari paham juga mun kada dihayati. Bujur-bujur dulu mendalami pelajaran sifat 20 hanyar kena paham ikhlas ni tu ngapa. Nah, asal ikhlas sudah paham, berarti kita beisi aplikasi ikhlas sudah, tinggal dipasang jadi waktu beramal. Maka amal kita tadi disebut zikrullah narannya. Napa ke amalnya tadi? Hanya dengan cara itu yu'inuhu 'alaiha. Maksud ala tu ala ditahlik alam mengalahkan lawan syaitan tadi oleh zikrullah tadi. Bisi zikir. Baca selawat 100 kali sehari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh sa 1000 gin dulu 100 gin. Tapi tugul hari-hari. Tentu akan waktunya imbah subuh kah? Nah, bila sudah imbah subuh dibaca 100 kali, waktu membaca itu pasang ikhlas. Arti ikhlas semalam rancak sudah mengisahkan ini. Dulak sudah mengisahkan. Nah, pegang ikhlas itu aja, rancak sudah. Nah, pasang, maka dengan cara itu kita berada di wilayah pemeliharaan Allah dari gangguan syaitan tadi. Nah, itu. Wa qala Ibnu Ishaq. Nah, ini kan kisah iblis, kisah syaitan. Ya kalau semalam kisah manakib syaitan tuh nih, kisahnya nih. Wa qala Ibnu Ishaq, ujar Ibnu Ishaq, lamma ra'a kufaru Quraisyin hijrata sahabah. Manakala orang-orang kafir Quraisy. Ini kisah bahasa lah, yang kisah yang pintu-pintu syaitan itu sudah tuntung. Ini kisah bahasa pulang. Manakala orang-orang kafir Quraisy melihat situasi waktu Nabi hendak hijrah, berdahulu bubuhan sahabat Nabi disuruh Nabi hijrah ke Madinah waktu itu, karena di Makkah ini sudah kalimpatan batas, sahabat-sahabat Nabi bahkan Nabi sendiri diganggu, disiksa oleh bubuhan kafir Quraisy. Lalu datang perintah hijrah. Berdahulu sahabat Nabi disuruh, yang bubuhan yang kaumnya lemah-lemah berdahulu disuruh. Nabi berdudi ya. Melihat keadaan akhirnya sesain bersunyi kota Makkah, sesain bersunyi. Yang dahulu ada kada ada lagi orangnya. Melihat langkah itu bubuhan kafir Quraisy ini, arafu annahu sarallahu sallallahu alaihi wasallam ashabun min ghairihim. Khallaru khurujahu. Nah, lalu si bubuhan kafir Quraisy berisi keyakinan menganggap bahwa sahabat-sahabat yang hilang di Makkah ini cagar jadi sahabat Nabi asli gina munnya ke Madinah. Artinya kada kawa dipengaruhi lagi. Nah, lalu mereka tuh berniat supaya yang di Madinah yang sudah berdahulu hijrah itu kada bertamuan lawan Nabi, lalu kada jadi sahabat Nabi. Lalu berpikirlah mereka itu mencegah Nabi jangan sampai keluar dari kota Makkah. Nah, itu kisahnya. Jangan sampai hijrah dari kota Makkah. Amun sampai hijrah tak ke Makkah, tak kumpul antara yang dikasihi dan yang mengasihi, lalu kuat tadi di situ. Nah, wa'arafu annahu ajma'a li harbihim. Bahkan mereka menyangka orang kafir Quraisy bubuhannya nih hijrah kita menyusun kekuatan, akhirnya kita bisa diserangnya ujar bubuhannya nih. Munka itu kita baik kita berpikirnya sudah kayak apa supaya si Muhammad ini ada kawa keluar dari Makkah, bahkan bila perlu dibunuh. Nah, ajtama'u fi darin nadwah wa hiya daru Qusay ibn Kilab wa sumiyat bidzalika al-ijma'in nada fiha. Jadi bakumpul bubuhan kafir Quraisy pemuka-pemukanya. Jadi suku-suku di bubuhan Quraisy, bubuhan penduduk Makkah itu terdiri dari suku-suku, kabilah-kabilah. Setiap suku ada kepala-kepalanya, pemuka-pemukanya berkumpul di situ di Darun Nadwah, yaitu rumah Qusay bin Kilab. Nah, dinamakan Darun Nadwah karena di situ tempat terjadinya permusyawaratan rakyat Indonesia. Nah, berkumpul di situ musyawarah hasil keputusan. Ya tasyawaruna, mereka bermusyawarah di situ. Wa kanat Quraisyun la taqtadi amran illa fiha. Nah, bila hendak memutuskan sesuatu di situ perkumpulan bubuhan-bubuhan yang pemuka-pemukanya. Nah, wala yadkhuluna fiha ghairu Quraisyin. Kada ada yang kawa masuk ke situ boleh kecuali bubuhan orang-orang Quraisy saja. Masuk ke tempat pertemuan itu nah, illa yablugha 40 sanah, artinya sampai berpuluh-puluh tahun di situ. Mikhlafil Quraisy. Waqat adkhalu Aba Jahlin, dan di antara mereka yang termasuk pemuka permusyawaratan rakyat di situ adalah Abu Jahal. Termasuk tokohnya di situ. Wasama'u yaum Sabti. Bila berkumpulan hari Sabtu di situ, berkumpulannya.
berencana hendak napa-napa hendak ini itu hari Sabtu berkumpul di situ. Walidza warada wa yauma sabti makrun wa khadhi'ah. Nah, itu Quran lah. Wa ma'ahum iblis. Sakalinya persyaratan berkumpulan yang kisah hendak membahas tentang nabi nih. Kayak apa caranya supaya nabi jangan tak keluar dari Makkah? Sakalinya congkong-congkong iblis tetapi fi surati Syekhin Najdi dengan rupa orang tuha yang pakaiannya tadi seperti orang Najd. Najd itu daerah ke timur, dari Makkah ke timur. Ujar Habar Jepang lah. Jadi kita di Makkah ke arah timurnya itu ada daerah Najd di situ. Orang-orang Najd itu ciri khas benar. Ciri khas. Jadi si iblis ini berpakaian seperti orang Najd. Berbentuk kayak manusia orang tuha. Kayak orang yang sih. Wadzalika annahu waqafa 'ala babid dar fi hay'ati syekhin jalil. Berdiri sidin mencugut di muhara lawang Darul Nadwa apa tadi? Di lawang rumah Qusay bin Kilab tadi. Nah, mencugut berdiri potongan model kaya ulama genal. Nah, potongannya nang kaya itu. Alaihi battun qila kisaun galid au taylasanun min huzzin. Nah, sidin berpakaian bertuntung model kayak kain tebal yang berselimut gini nah, atau selendang yang tebal atau jubah yang terbuat dari sutra. Nah, artinya pakaian kebesaran. Nah, kayak itu. Jadi orang besana bahari itu bila melihat menilai seseorang dari pakaian. Bila pakaiannya pina model kayak kita juga ya. Begamis, bersurban, betungkat, tasbih ganal, bah jelas sudah wali kutub nih jebian. Nah, lalu saya suruh jadi imam, lho kisahnya mana mbak? Soalnya orang gila. Wakalu, lalu bubuhan yang masuk tunggal ikungan nih ke rumah situ melihat iblis mencungkung dengan rupa, dengan pakaian, penampilan yang sih ganal, si ulama besar. Lalu mereka tuh takut-takut minasyeh, dari mana orang Tuhan itu? Wakala, lalu si ikung yang kawannya memadahi minan Najd, itu dari daerah timur kota Makkah. Sami'a billadhi qaltum lahu fa hadara liyasma'a ma taqulun. Inya hendak empat jua masuk ke sini duduk, hendak melihat, hendak mendengar apa yang dimusyawarahkan, apa yang diputuskan. Hendak memberi pendapat juga. Nah, wa asa an la ya'dumakum ra'yan wa nasha. Dan barangkali inya kena memberikan pendapat yang bagus. Bila kita buntu, bila musyawarah kita buntu, siapa tahu inya ada pendapat yang baik. Ujar yang bubuhan yang anun ini, oh kayak itu qalu, sepakatlah bubuhan orang yang di dalam yang rumah Qusay bin Kilab tadi untuk menyuruh masuk. Udkhul, masuk pian. Pada khala, maka masuklah si iblis tadi yang menyerupai manusia tadi. Fatashawaru bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermusyawarahlah orang-orang yang dalam rumah tadi tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu mi'ata rajulin. Menurut kisah 100 ikung pemuka di situ. Pemuka suku nih yang hadir di situ. Wa qila kanu 15 rajulan. Tapi ada juga memadahkan 15 orang aja pemukanya yang hadir di situ, termasuk Abu Jahal di situ. Wa qala Abu Al-Bakhtari Al-Maqtulu kafiran di Badar. Nah, Abu Al-Bakhtar ini berucap, sidin memulai pandir. Sidin ini sejarahnya kainannya terbunuh dalam keadaan kafir di perang Badar, kainannya. Nah, ini belum lagi terjadi kan perangnya kisahnya. Nah, si Abu Al-Bakhtar ini berucap, sidin, kainannya nah pendapatku nah, ihbasuhu bil hadid. Kita tangkap si Muhammad itu, kita kurung di penjara besi. Supaya inya kada kawa keluar dari Makkah ini nah. Waghlihu alaihi baban, pintunya dikunci digembok. Tsumma tarabbasu bihi ma asaba asbahahu min as-su'ara qablahu. Lalu kita perhatikan, kita tunggu apa yang terjadi. Munnya mati-mati ya sudah. Pokoknya kita tahan, kita tunggu apa yang terjadi. Dia takkan rasakan. Itu pendapatku, ujar si Abu Al-Bakhtari tadi. Faqala An-Najdi, sekalinya berucap mengomentari iblis berdahulu. Ujar iblis, mahadza bi ra'yi, mun aku kada sama dapat pang. Iblis mun kayak itu, sebab ya sidin ujar iblis, wallahi demi Allah, oh demi Allah iblis. Lau habastumuhu fil hadid, seandainya bubuhan nyawa ini mengurung si Muhammad itu dalam penjara besi,
la yakhrujanna amruhum min wara'il bab allazi aghlaqtum dunahu ila ashabi. Pasti sampai kabarnya kena kepada buan sahabatnya yang di Madinah. Fala awsaku ayasibu alaikum payanzi'unahu. Maka aja pasti sudah pausaku, arti pausaku itu sudah pasti ayasibu alaikum, bubuhan sahabatnya kena menerjang menyerang kalian. Payantasi'uhu min aidikum, lalu merebut lawan si Muhammad tadi dari tangan kalian. Mun mendengar kabar pasti buhannya menyerang, sebab buhannya itu militan benar yang di Madinah ini. Nah, summa yuqabirukum bihi, lalu mereka mengadakan perlawanan besar-besaran dengan sebab si Muhammad ini ditangkap. Hatta yaglibukum ala amrikum, sehingga kalian bisa jadi kalah. Mahadza birai, aku kada sependapat jersi iblis tadi. Nah, panduru bi ghairi, cari pang pendapat yang lain, apa aku mendengar dulu jersi iblis kan. Nah, lalu faqala Abul Aswad Rabi'ah Ibnu Amrin Al-Amiri. Bapander pulang Abul Aswad nih, pemuka juga, pemuka suku juga. Ujar Abul Aswad, ini aja nah. Nukhrijuhu min baini azharina. Mun kita tahan salah, lo kopina kita di sarang bubuhan kawannya Muhammad. Mun itu kita keluarkan aja sudah nya dari kampung kita. Panan fihi min biladina, kita usir dari kampung kita ini. Pala nubali ila aina dhahaba, kita kada perlu peduli ka mana kayaknya buka. Lihatkan aja situ, kita usir. Dalam keadaan kada besangu apa-apa, dalam keadaan kada bekenderan apa-apa, tasarah aja nak ke mana kah kita usir. Jadi munnya mati di tengah jalan, kita kada disalahkannya. Ujar si pendapat Abul Aswad ini. Faqala an-Najmi la'anahu Allah. Ma hadza bi ra'yi? Aku kada sependapat juga iblis. Alam tarau husna hadis. Nyawa kada tahu kah? Muhammad itu bila bepandir bagus benar pemandirannya. Wa halawata mantiqih, dan pemandirannya tuh manis masuk ke hati para sahabatnya. Wa ghalabatahu ala qulubir rijal bima yati, dan kemungkinan besar inya selamat saja bisa sampai kena ke Madinah. Lalu inya bapandir pemandirannya tadi mempengaruhi hati bubuhan para sahabatnya, lalu jadi besar kena. Wallah, ujar si iblis pulang nah dua kali wallah sudah nah. Lau fa'altum dzalika, seandainya bubuhan nyawa menggawi nang kayak itu mau sirinya membiarkannya buka ke mana aja, ma aminat ayyahilla ala hayyin minal arab, niscaya kadada seikung-ikung di Arab ni kena yang hidupnya dalam keadaan agama yang kayak bahari, bisa habis Islamnya bertahan kena. Nah, fayaglibu bidzalika alaihi min qaulihi, kita tuh bisa kalah walaupun kada berperang, hanya kalah dengan ucapan-ucapannya. Ujar si setan tadi, hatta yutabi'uhu alaikum, sehingga bubuhan orang penduduk Makkah ni mengikuti lawan Nabi alaikum, mengalahkan bubuhan nyawa kena. Ujar si iblis tadi, tuma yasiru bihim ilaikum, lalu kena Nabi tadi si Muhammad tadi datang ke sinian membawa banyak benar anak buahnya yang asalnya orang Makkah ke Madinah berdataan. Ilaikum, mengalahkan kalian. Fayakhudha amrakum min aidikum, lalu kalian tajalapak kalah. Akhirnya Makkah dikuasainya. Tuma yaf'alu bikum ma'arada, lalu sekehendak Muhammad tadi kena menggawi apa-apa kehendaknya. Ujar si iblis tadi, nah adiru bihi ra'yan ghaira hadza. Mun kaya itu iblis, coba pang utak digunakan lagi, pikirkan jangan yang kaya tadi, cari pendapat yang lain, cari usul yang lain. Oh, jadi iblis kan, iblis ini pendatang aja, cuma muda kayaknya pemimpinnya di rumah nih tuh. Nah, apa kalah di pakaian kalinya itu bang, tuh yang lain tuh terlihat di pakaian iblis terpengaruh. Ah, imbah itu bakat berucap qala Abu Jahlin, berucap Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, wallah demi Allah juga. Nah, indah kalau lu iblis Abu Jahal nih. Innal fihi ra'yan ma'arakum wa qatum alaih. Aku beisi perencanaan, beisi jurus yang belum lagi kalian ungkai. Kira-kira ini yang paling bagus. Ara ta'khudhu min kulli qabilatin patan syaban jildan nasiban wasitan. Sudah kata Isa. Jadi ujar Abu Jahal, bersambung dulu kita. Abu Jahal menyuruh sambung nah aja.
Ya Rabbi bil Mustafa balik makhasidana wangfir lana ma madha ya wasi'an karam Maula ya sanni wa sannim daiman abada ala habibika khairi khalki kunni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.